Hai korang, rasanya semua orang tahu Mira Filsah pernah dikaitkan dengan Zizan Razak pada suatu ketika dahulu. Bercinta atau tak tu, mereka tak pernah pun confirm kan sebenarnya. Tapi kalau dah namanya artis, tentulah perkara-perkara macam ni jadi buah mulut netizen dan undang macam-macam spekulasi kan. Selain Mira Filsah, antara selebriti lain yang pernah dikaitkan dengan Zizan adalah Juliana Evans dan juga Emma Maembong. Dan ketiga-tiga mereka sekarang masing-masing bergelar isteri orang. Beberapa hari lepas, menerusi laman Twitter, ada seorang individu yang menggunakan nama Syamil Nazari memuat naik tiga keping gambar Zizan bersama Emma Maembong, Juliana Evans dan juga Mira Filsah dengan caption bincangkan. Kebanyakan reply untuk tweet tersebut nampaknya berjenaka dengan soal jodoh Zizan. Antaranya tweet ni, katanya kalau nak kahwin ambil gambar dengan Zizan. Selain tu, ada juga yang menyuarakan pendapat mengatakan kalau dah banyak kali jadi, then kita boleh tahu siapa yang bermasalah dalam hubungan tu sebenarnya. Ramai juga yang cakap perempuan nak lelaki yang hormat diorang. Ada segelintir netizen yang bangkitkan isu komen Zizan dekat laman Instagram Jennie Blackpink tempoh hari. Rata-rata netizen berpendapat komen Zizan tu kotor dan memalukan. Tapi dalam banyak-banyak komen, ada juga satu komen yang menunjukkan simpati untuk Zizan. Kata pengguna Twitter Zamir Zamri, kesian Zizan, orang buat lawak dengan kisah percintaan dia. Nak buat macam mana, dah tak ada jodoh. Bukannya dia tak cuba. Pinky sokong statement Zamir tu, kalau dah tak ada jodoh, nak buat macam mana kan? Mungkin jodoh atau masa yang terbaik untuk Zizan jumpa dengan cinta sebenar dia belum sampai lagi. Apa kata kalau kita doa yang baik-baik je buat Zizan? Apa pendapat korang? Jangan lupa like, share, komen dan juga subscribe. Thank you korang.